Untuk sesi setengah jam terakhir ni, saya ingin menjemput dulu Encik Amir Hamzah. Mungkin boleh konkludkan, buat satu konklusi mengenai pakej rasangan ekonomi ini yang bermanfaat kepada usahawan SME ataupun syarikat SME, ataupun mungkin ada pro and cons untuk pakej rasangan ekonomi ini. Ya, boleh sedikit kepada Encik Amir Hamzah. Perbankan ada telah pun dikeluarkan sebanyak 685 juta ya. Jadi jumlah yang ya disediakanlah sebanyak 3 bilion tak salah saya. Tapi sehingga semalam menurut Bank Negara telah pun menguruskan bank-bank telah pun perbankan telah pun menguruskan sebanyak 685 juta. Jadi apa ni maksudnya di situ juga kepada usahawan yang perlu, bukan hanya rasanya mikro ni ada yang peringkat perlukan mikro apa ni suntikan modal pusingan untuk apa ni 75,000 maksimum dia. Tapi yang perlu diingat juga apa ni ada usahawan yang perlu dapat sebab berdasarkan kepada survey yang kita lakukan semasa PKP pada minggu pertama dan minggu kedua, kita dapati ada usahawan yang memerlukan bantuan modal pusingan sehingga 250,000. Okay. Ramai. Ini khususnya usahawan yang terlibat dalam aktiviti penghilangan. Jadi ada dua method di situ. Cuba berbunting balik dengan apa ni, bank-bank tuan-tuan untuk mendapatkan relief funding ni. Dan ada bagi mereka yang pula yang sebelum ni tak terkesan tapi terkesan. Macam mana nak buat? Di bawah CGC telah ada, di bawah SME Corp bersama dengan CGC telah ada satu portal untuk memasukkan apa ni permohonan secara online, iaitu di dengan namanya IMSME. Dia imsme.com.my. Ya, anda boleh gunakan portal ini untuk apa ni submit untuk ajukan permohonan pinjaman. Dan portal ini akan hebahkan ataupun akan salurkan permohonan ini kepada bank-bank yang sepatutnya. Jadi peluang yang diambil kira dalam bidang perkara ini perlulah kita garap secepat mungkin supaya kita tidak tertinggal dalam bab ini. Ya, dan kita harap juga pihak bank dalam memproses permohonan perlulah mengambil kira apa ni, kekurangan-kekurangan yang sedia ada. Janganlah seperti keadaan biasa. Jika yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga saya rasa Menteri Kewangan pun telah menyatakan bahawa kita dalam keadaan yang berbeza, kelaziman yang berbeza, maka pendekatan yang dibuat oleh perbankan juga hendaklah berbeza. Saya ingat satu topik yang perlu kita bangkitkan di sini juga, kita ada terima maklumat bahawa di bawah program bantuan specific relief ni tadi, ada setengah bank yang mengenakan CGC ataupun SJB telah pun memberikan bantuan sehingga 80% jaminan ke atas pinjaman. Tapi bank meminta usahawan berkenaan menjamin 100% lagi ke atas apa ni pinjaman berkenaan. So duplicate, kita panggil duplicate security ini tujuan dia untuk apa sebenarnya? Jadi ini tidak sama sekali menolong usahawan dalam tempoh ini. Jadi kena faham juga, kalau tak ramai usahawan yang semata-mata masuk dalam perniagaan dan menghadapi masalah dalam COVID-19, okay, yang bermula daripada sebenarnya daripada November. Kalau kita tahu ada setengah usahawan telah pun kita terasa sejak November tahun lepas, okay. Dan bukannya berlaku pada bulan Mac ni semasa PKP lagi. Ada perniagaan ni telah pun mula merudum sejak bulan November lepas lagi. Dan mereka terkesan kerana khususnya mereka yang terlibat dalam pelbagai industri yang berkaitan dengan pelancongan. Sebab pelancong mula kurang, ya, kurang hadir. Jadi kurang datang. Jadi perkara-perkara ni yang saya rasa patut di luar norma lah, di luar norma, di luar kelaziman prosesnya.
perlu dipandang mengambil, perlu diambil berat. Jadi saya harap perkara ini pihak kerajaan, khususnya Bank Negara, memastikan perkara ini tidak berlaku dan mengambil berat tentang perkara ini. Khusus kepada usaha mikro pula, kita you ada dua peluang. Satu, you boleh ambil yang RM10,000 dan satu lagi RM75,000 vaksin. Jadi yang ini apa ni, perlukan sedikit paperwork, saya rasa tak sepukar, dan di-scan telah pun membantu dalam video live ya, untuk menyediakan. Dan betul lah, dalam PKP ni ada usahawan yang perniagaannya terjejas tapi tidak terbaik, dan ada usahawan yang memang betul-betul terjejas. Jadi bagi mereka yang betul-betul terjejas, cepat-cepatlah pergi kepada proses PGSS. Sebab yang menariknya pasal ni, apa ni, pembayar dia tidak dikenakan faedah langsung. Dan saya amat bersyukur kerana ini kali pertama, kali pertama dalam sejarah pinjaman mikrokredit yang dikeluarkan oleh kerajaan, kan, yang tiada dikenakan sebarang keuntungan. So dianya lebih berbentuk kepada kontrol hasan. Jadi kalau dianya bentuk kadrul hasan, maka taklah dijalankan secara kontrol. Dan mereka yang menerima kadrul hasan ni pula, peniaga-peniaga yang menerima pinjaman secara kadrul hasan juga, hendaklah bertanggungjawab. Kita nak usahawan-usahawan yang terima ni juga bertanggungjawab. Sebab pembiayaan itu adalah untuk 3 tahun dan proses pembayarannya hendak bermula selepas 6 bulan daripada tarikh pembayaran, dan ianya kosong. Maksudnya you pinjam 36, kalau you pinjam 36,000, you kena bayar balik 36,000 dalam masa 3 tahun. Bermaksud setiap bulan you kena bayar balik 36,000. Jadi saya rasa apa ni, faedah yang apa ni, ataupun bentuk yang begini, saya amat berterima kasih lah. Dan saya rasa ini adalah satu pendekatan yang terbaru dibuat oleh apa ni, Yang Amat Berhormat apa ni, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin, yang betul-betul saya rasa di luar kotak apa ni, biasanya. Yeah? So daripada 2% menjadi 0%. Jadi maksudnya tak ada lah, tak ada langsung. Jadi untuk 36 bulan. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu peluang yang diberikan. Jadi bagi peniaga mikro, ya, peniaga mikro yang mendapat manfaat, saya ingat, saya ulang balik, kan, bersikaplah seperti orang yang bertanggungjawab untuk membayarnya semula. Sebab sekiranya benda ini baik boleh berjalan, kajiannya boleh dijadikan satu riba wifan yang sentiasa dapat membantu usahawan. Dan jika boleh bayar awal, bayarlah di awal. Sebab matlamat dia adalah untuk membantu usahawan. Mungkin tuan-tuan pinjam RM36,000 dan dapat keuntungan dalam bulan 12, sebelum bulan 12 tuan-tuan dapat balik bayar RM36,000, bayarlah supaya benda ini boleh dibantu semula kepada orang yang lain. Sebab ini perlu diingat ya, tabung ini ialah tabung yang boleh dipinjam sehingga 31 bulan. Jadi bermaksud kalau mereka yang ada kebaikan, sebab saya rasa insyaAllah apa ni, bagi mereka yang peniaga atau usaha kulin, benda ni betul-betul akan membantu tuan-tuan. Dan gunakanlah peluang, wang yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu diri sendiri keluar daripada kemelut. Ya, pendekatan yang berbeza pasti membawa jawapan yang berbeza, memberi hasil yang berbeza. Jadi inilah peluang kita untuk melihat, sebab langkah pertama telah dibuat oleh kerajaan melalui skim mikrokredit yang memperkenalkan 0% keuntungan. Ya, 0% keuntungan untuk usahawan mikro. Jadi gunakan peluang yang ada itu untuk mendapatkan semaksimum boleh dan membayar secepat mungkin, supaya usahawan kita yang memerlukan pertolongan atau duduk terkebelakang, lambat nak dapat, tapi mereka boleh dapatnya dalam tempoh yang dapat. Jadi saya rasa apa ni, bentuk-bentuk bantuan yang diberikan ini perlulah usaha Melayu cepat-cepat garap. Sebab pengalaman kita tahu selalu ini terkebelakang dalam perang. Jadi cepat-cepat garap, dan apa ni, kami di Dewan sedia membantu sekiranya mendapat apa-apa apa ni, kesusahan ataupun permasalahan yang kita
pintu kami sentiasa terbuka dan boleh email kami, boleh email saya secara langsung untuk kita bantu. Apa yang kita dapat bantu, kita boleh bantu, dan kita nak apa ni usahawan kita apa ni macam yang kita cakap dan juga apa yang telah ditulis oleh Presiden dalam berita harian hari ini. Kita nak reset balik. Cuba reset balik, gunakan peluang untuk reset balik ekonomi kita dan gunakanlah peluang ini untuk kita majukan semula dan membetulkan kesilapan kita di mana kita dah tersilap. So resetting adalah penting dalam waktu terkini dan kita berhemahlah dalam kita punya urusan perniagaan kita. Pendekatan berbeza, ingatlah, pendekatan berbeza memberikan hasil yang berbeza. Jadi apa ni, saya rasa kalau tuan-tuan kita percaya kepada qada dan qadar dan juga kita yakin dengan takdir Allah. Sebelum ini kita berniaga, mungkin kita buat pinjaman, adanya unsur-unsur apa ni interest, unsur-unsurnya keuntungan, semacam-macam riba kita tak perasan. Jadi resetting kali ini dalam perniagaan kita, pastikanlah kita bebas riba seterusnya. Dan tindakan yang dibuat oleh kerajaan melalui skim microcredit 0% bagi saya secara peribadi, secara peribadi dan dewan, kita amat menyokong ini. Cuma kita nak tengoklah seberapa kejayaan yang kita boleh capai dalam ini. InsyaAllah saya yakin usahawan Melayu kalau diberi peluang dan ruang pasti boleh berjaya. Jadi